Ya sudah lama sih, lumayan dari umur berapa ya, dari kecil pokoknya. Yang pertama kali digambar apa ya, banyak sih. Tapi jujur kalau untuk saya sekarang sedang mendalami aliran realisme, jadi lebih sering gambar wajah orang. Untuk kedepannya mungkin masih mendalami art, tapi ya hanya sebagai hobi atau ya mungkin nanti semoga bisa buka galeri sih. Kalau menurut saya itu mungkin nanti akan lebih berpengaruh ya, soalnya kan sekarang ini kan sebagai digital, tapi lebih mudah dari yang manual ke digital daripada digital manual, karena dasarnya mereka sudah tahu dan sudah sering berlatih, jadi kayak kalau mau pindah ke digital tinggal menyesuaikan gitu. Gambar dapat mengolah ide kreatif saya, kemudian melatih imajinasi saya, dan juga saya sedikit bisa bermain warna setelah saya belajar melukis, menggambar, dan yang lainnya. Gambar seperti ini sepertinya tidak ya, tetapi untuk kedepannya mungkin saya akan mengambil arsitektur di mana dokternya seni katanya, insya Allah. Oh sudah, saya lebih sering menggambar digital, justru lebih sering dibanding melukis seperti ini. Kalau kalian ingin mengembangkan seni kalian dalam menggambar dan melukis, ikut saja ekstra kami seni rupa.